Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar yang baik. Pak Tadra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi Bu. Jadi sebagai bagian dari supervisi akademik yang telah kita sepakati, saya ingin mendengar lebih lanjut. Jadi seperti apa pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, termasuk area-area yang mungkin Ibu ingin kembangkan. Boleh dijelaskan Bu tentang area tersebut? Tentu saja Pak Chandra. Saat ini saya sedang fokus pada penerapan disiplin positif, pada kelas 7 karena saya saat ini posisi mengajar kelas 7. Kenapa? Karena saya merasa perlu meningkatkan disiplin, melihat fenomena akhir-akhir ini sering terjadi siswa melanggar kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Oke, jadi baik Bu, bisa tolong disampaikan, jadi pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang biasa dilakukan oleh siswa Bu? Yang jelas yang paling terlihat itu siswa saat ini kurang menghargai guru ketika guru sedang menjelaskan materi. Kemudian siswa tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, kemudian bermain dan berlarian di kelas, atau terakhir itu siswa tidak meminta izin, mengucapkan terima kasih, minta tolong, dan sebagainya ketika meminjam alat tulis teman. Jadi seperti itu Bu. Jadi apa menurut Bu Susi langkah yang paling realistis yang Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan disiplin siswa dalam pembelajaran? Saya ingin menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran agar mereka lebih menghargai kesepakatan yang sudah kita buat bersama ketika awal pembelajaran. Oke, baik sekali Bu Susi. Tentu langkah yang akan Ibu ambil itu sangat penting ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai bagian dari supervisi ini Bu Susi, saya akan mengamati beberapa area ya, jadi area pengembangan yang akan yang Ibu sebutkan tadi sebelumnya. Ibu bisa tolong ceritakan lebih lanjut tentang strategi mungkin yang telah Ibu siapkan untuk membantu siswa lebih memahami dan juga untuk mematuhi kesepakatan kelas? Oke, jadi strategi yang akan saya lakukan, yang pertama untuk mendisiplinkan siswa, saya berencana melakukan refleksi bersama. Refleksi. Bersama mereka di akhir pembelajaran setiap sesi pembelajaran. Oke. Kemudian yang kedua, saya ingin mereka menyadari apakah perilaku mereka sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau belum. Oke, kemudian yang ketiga, saya juga akan memberikan penguatan secara positif setiap kali mereka menunjukkan penguatan. Iya, perilaku yang sesuai. Misalkan memberikan pujian ketika mereka melakukan sesuatu yang baik. Terakhir, saya ingin mengajak mereka berdiskusi tentang konsekuensi apa jika mereka melanggar kesepakatan dan bagaimana mereka bisa memperbaiki perilakunya tersebut. Oke, bagus sekali Bu Susi. Dengan begitu tadi seperti langkah-langkah atau strategi yang Ibu berikan, siswa akan merasa lebih bertanggung jawab begitu Bu, terhadap tindakan mereka. Betul. Refleksi yang Ibu sebutkan tadi juga akan membantu mereka ini menyadari pentingnya menghargai dan menghormati kesepakatan kelas. Betul. Kemudian dalam observasi nanti, saya berarti akan berfokus pada tiga hal, ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama, bahwa Ibu ini ingin merefleksikan dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian Ibu juga ingin saya mengamati bagaimana Ibu melakukan penguatan positif terhadap perilaku mereka. Betul. Yang sesuai. Kemudian yang ketiga yang saya catat ini bagaimana Ibu memfasilitasi siswa untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku yang melanggar. Seperti itu ya Bu Susi? Baik Pak Chandra, itu area-area yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Kemudian saya berharap dengan supervisi ini saya bisa mendapatkan masukan, kemudian kritikan yang membangun untuk memperbaiki cara saya dalam mendisiplinkan anak, apakah sudah sesuai atau belum. Tentu Bu Susi, saya yakin dengan upaya yang Ibu lakukan tadi, disiplin positif di kelas Ibu akan berjalan dengan baik. Nah, saya juga akan mendukung Ibu sepenuhnya tentu, nanti juga Ibu juga akan membantu saya juga dalam supervisi. Siapa lagi orang-orang Bu, jadi setelah Ibu tahu strateginya, kira-kira dalam kedepannya ketika pengembangan disiplin positif nanti, siapa saja orang-orang yang bisa membantu Ibu Bu untuk mewujudkan strategi tadi? Yang jelas, pertama saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan guru untuk memperoleh pandangan
mereka tentang bagaimana penerapan disiplin positif dalam pembelajaran. Oke, jadi Ibu ingin berkomunikasi, berkolaborasi ya, dengan rekan-rekan guru seperti itu, Ibu. Jadi kira-kira luar biasa sekali ya. Jadi kira-kira kapan rencana Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Segera Pak. Jadi sebelum ini kita melakukan supervisi akademik, kemudian sekaligus sebagai masukan berharga untuk saya ketika ingin menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran. Ibu ingin segera melakukan komunikasi dan kolaborasi, guys. Nanti masukannya semakin untuk baik. Bisa perbaikan ketika supervisi. Keren Bu. Dari percakapan ini Bu, terakhir pelajaran apa yang Ibu bisa ambil kira-kira? Yang pertama pembelajaran yang bisa ambil adalah saya mendapatkan wawasan pengetahuan baru bahwa disiplin positif itu dipengaruhi oleh motivasi internal sehingga saya perlu memupuk kesadaran diri pada siswa untuk menyusun dan mematuhi kesepakatan kelas. Kemudian saya juga sangat-sangat perlu berkomunikasi dengan rekan-rekan guru karena mereka juga yang berhubungan langsung dengan para siswa agar penerapan disiplin positif menjadi lebih efektif. Ya, jadi bisa lebih menyeluruh begitu, tidak bisa sendirian Ibu saja membiasakan di kelas. Baik Bu Susi, apakah ada hal yang lain yang mungkin Ibu ingin tambahkan atau tanyakan sebelum kita melakukan supervisi akademik? Saya rasa cukup Pak. Saya rasa semua sudah cukup jelas. Cukup jelas. Baik Bu Susi, kalau begitu kita siap untuk tahap observasi. Ya. Jadi ya, terima kasih atas diskusinya, atas keterbukaan Ibu, kemudian semoga, saya berharap juga supervisi ini dapat bermanfaat untuk Ibu, untuk saya juga, terutama untuk siswa, supaya pembelajarannya lebih bermakna bagi mereka. Nonton ya Bu Susi? Ya, terima kasih Pak Chandra, saya juga siap untuk melaksanakan observasi. Terima kasih, kelihatannya memang sudah siap sekali. Terima kasih Bu Susi atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah berdoa ya? Belum. Oh belum. Tadi di sana belum. Tadi oke, berdoa dulu ya. Maksudnya berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Arzianya kemarin panas itu ya? Ah, kemarin kan Bu Susi pegang apa namanya tangannya kan agak panas kan yang itu toh? Enggak, beda kalau novel kan dari Sabtu. Ya novel, mana novel? Kalau Arzian enggaknya kemarin. Iya. Kan kemarin toh benar yang duduk biasanya tempatnya Bu Susi ambil loh, jadinya sakit ya. Oke, sebelumnya ke materi selanjutnya, Bu Susi mau tanya dulu. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ciri-ciri bukan loh? Kata kerja. Iya, kata kerja, terus apa lagi? Itu semua namanya apa? Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar kaidah kebahasaan teks deskripsi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan dulu selama pembelajaran 2 jam pelajaran ini berlangsung. Nanti kalau tidak disepakati atau kalian tidak setuju dengan kesepakatan yang Bu Susi buat, bilang ya, dan alasannya kenapa. Pertama, selalu meminta izin ketika ingin keluar kelas, sepakat? Sepakat. Oke, ada yang keberatan? Ya, ini mengantisipasi kemarin ada dua, Bu Susi lupa namanya, tiba-tiba nyelonong keluar tanpa minta
izin kemarin. Bisa ingat laki-laki, teman lupa bisa namanya. Yuk kelas-kelas kalian. Nah, tidak menyela pembicaraan. Biasanya nih kalian, anggur fungsi baru menerangkan sebentar, sudah kalian sela. Nah, sepakat tempatnya yang ini? Sepakat. Ada yang keberatan? Oke, selanjutnya. Nah, ini biasanya sopok. Nah, tidak boleh berkata kotor atau berkata kasar. Kata-kata yang biasanya kalian sering ucapkan, nah itu jangan sampai keluar. Nah, biasanya sapawi. Kemudian lagi menyebut nama teman sesuai dengan namanya. Ojo jenenge bapak e kok yo kowe reti-reti jenenge bapak e barang to. Nah, keberatan apa ndak? Keberatan? Ki biasanya dapa ki sing ini ki. Enggak, anak baik kok ya, Le. Nah, ini mendengarkan penjelasan guru dengan ada yang keberatan? Terakhir, ada yang keberatan? Oke, kita sepakati ya, selama 2 jam pembelajaran agar pembelajaran kita berlangsung dengan nyaman. Oke, kemarin kita sudah belajar kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apa saja yang sudah kita pelajari? Oke, kata benda nama lainnya apa? Oke, nah, apa itu nomina? Kata benda. Kata benda yang seperti apa? Kata benda yang seperti apa? Iya, yang bisa dilihat dan dirasakan oleh indra. Nah, kata benda, namanya benda, berarti semua kata yang ada wujudnya. Ada yang konkret dan ada yang abstrak. Meja, konkret apa abstrak? Konkret apa abstrak? Terlihat apa tidak? Nah, pohon? Konkret apa abstrak? Terlihat apa tidak? Ilmu berarti abstrak. Benda sebenarnya, tetapi tidak terlihat. Kemudian doa? Abstrak. Kelihatan benda, teman tidak terlihat. Kemudian setelah nomina, kita belajar apa? Verba. Nah, ini yang dilakukan ya. Ini mengulang saja, kan kemarin sudah. Habis verba kita belajar? Ya, atau kata? Sifat. Betul. Adjektiva atau kata sifat. Kita ulangi saja, kan kemarin sudah. Oke, setelah adjektiva? Iya, kata depan. Nama lainnya? Preposisi. Betul. Kata penulisannya dirangkai apa dipisah? Kalau dirangkai namanya apa? Betul, imbuhan. Kemudian setelah itu kita belajar apa lagi? Nah, sinonim itu apa? Persamaan kata apa persamaan makna? Yang sama katanya apa maknanya? Nah, oh. Misalkan contoh, Dina makan apel. Kami ada yang sama katanya? Apa? Ini apakah sinonim? Sinonim bukan? Sinonim bukan? Bukan. Kan kemarin sinonim itu yang sama apanya? Makna. Bukan kah? Nah, kalau ini namanya apa? Homo. Dilihat, ini buat catat pora. Dengan sinonim. Homograf. Yang sama tulisan, pengucapan beda, arti beda. Saya enggak nyatet ya randuwe catatane. Nah, ini contohnya nggih. Setelah sinonim? Apa? Enggak kaidahnya.
Serapan panca indera, masih ingat? Oke, apa saja serapan panca indera? Ada peng? Betul, penglihatan. Kemudian ada peng? Dengaran. Satu lagi? Perasa. Kemudian peng? Ciuman. Air pantai Sanur berwarna biru jernih. Apa? Apa? Betul. Yogi memiliki suara yang merdu. Betul. Berarti masih ingat ya? Nah, ini tadi ya, semilir angin membelai kulit perasa, betul. Kalau kalimat perincian, nah, kemarin kalimat yang ditulis secara spesifik. Pertanyaan Bu Susi, Yogi anak yang baik, spesifik belum? Kenapa belum spesifik? Betul, anak yang baik. Tadi siapa yang jawab? Siapa? Javier ya, betul. Karena baik itu ada banyak. Apakah semua sifat baik dimiliki Yogi? Tidak. Mungkin hanya beberapa. Kasih contoh? Oke, bisa. Yogi anak yang rajin. Yogi anak yang sopan. Nah. Kemudian Yogi anak yang rendah hati. Terakhir, penggunaan penggunaan kata dasar K, P, T, S. Kalau diikuti huruf vokal, bertemu imbuhan mas jadi apa? Gila. Pukul jadi apa? Jadi memukul. P-nya hilang? Betul. Kemudian kalau praktik pluskan jadi apa? Mempraktikan. Hilang apa tidak? P-nya. Kenapa tidak hilang? Betul, karena itu bukan huruf vokal, tetapi huruf konsonan. Nah, kemarin sudah ya. Masih ingat? Ada yang ditanyakan dulu? Ini contohnya tadi ya. Ada yang ditanyakan? Dari berapa? 8 ya berarti ya. Dari 8 kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari. Ada? Ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, sekarang nanti Bu Susi akan bentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Tugasnya ngapain? Nanti kalian menganalisis kaidah kebahasaan 8 tadi. Nah, tapi sebelum Bu Susi bentuk kelompok, benar. Oh, kok kembali lagi sebentar. Nah, Bu Susi kasih contoh dulu ini. Nah, nanti dalam kelompok Bu Susi akan memberikan kalimat, kalimat deskripsi. Misalkan ini contohnya ini ya. Oh, bukannya ini, maaf. Ini nanti buat yang satu. Bentar. Bentar ya, salah naruh slide. Nah ini, nah contohnya seperti ini, nanti dalam kelompok kalian akan dapat kalimat seperti ini adalah kalimat deskripsi ya. Nah, silahkan satu kalimat ini kalian analisis. Pertama dari, pertama tadi apa? Nomina. Apa saja nomina dalam kalimat ini? Andika. Kemudian? Kelas. Kemudian? Poli. Apakah jawaban kalian benar? Nah, Andika, kelas, poli. Benar? Oke, lanjut. Serba. Bermain saja. Bermain saja.
Apakah benar? Oke, benar. Kemudian setelah verba? Adjektiva. Apa saja? Cukup? Apakah benar? Oke, lanjut. Preposisi. Di mana? Betul, di. Kemudian bisa kasih keterangan di-nya di kelas. Setelah preposisi, serapan panca indera. Kalau kayak gini, serapan panca inderanya apa? Apa? Kita lihat. Betul. Kata dasar KPTS ada apa enggak? Ada apa tidak? Ada? Nah, kalau tidak ada, betul, tidak ada. Kalau nanti kalian tidak menemukan, cukup di strip. Sinonim, kalian menemukan tidak? Apa? Pintar dan pandai. Apakah benar? Oke, berarti sudah bisa semua. Ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Hampir tadi jawabannya benar semua. Paham? Cara mengerjakannya paham? Nah, nanti satu kelompok ada 4 orang, ada 4 kalimat. Nah, masing-masing orang bertanggung jawab mengerjakan satu kalimat. Nanti Bu Susi kasih waktu 15 menit untuk setiap kelompok. Satu anak bertanggung jawab satu kalimat. Kecuali karena tadi ada yang tidak masuk satu, otomatis ada nanti kelompok yang jumlahnya 3. Otomatis nanti akan Bu Susi kasih 3, tetapi waktunya berbeda. Nanti Bu Susi kasih waktu sendiri. Kalau sama-sama 4 nanti kasihan. Kan jumlahnya berbeda. Tidak masalah? Nanti yang kelompoknya 3? Tidak masalah? Oke. Berarti nanti di kelompok 3 akan berhenti ketika waktu menunjukkan 15 dibagi 4 berapa? Kurang lebihnya berapa? 3, 4. 4 menit ya. Nah, 4 menitan, 4 menit ya, sekitar 4 menitan. 3 kali. Oh, 3. 3 menit ya berarti. Nah, berarti nanti untuk kelompok yang anggotanya 3, waktu Bu Susi kurangi selama 3 menit. Satu orang bertanggung jawab mengerjakan satu soal. Lama tidaknya silahkan di sendirikan, didiskusikan sendiri dalam satu kelompok. Paham? Paham? Mengerjakannya berganti-gantian, tidak boleh berbarengan. Jadi ini manajemen waktu dan berpikir. Paham? Mengerjakannya harus satu-satu. Nanti jika ada waktu tersisa, masih ada waktu ya, sudah dikerjakan semua, kalian boleh saling berdiskusi dengan temannya, barangkali ada jawaban yang salah bisa diganti. Tetapi jika masih ada waktu tersisa, kalau tidak ada berarti tidak ada hak untuk mengganti. Dipahami? Paham? Biar cepat kita berhitung 1 sampai 8 ya. Siapapun temannya tidak masalah, kita satu kelas semua teman kita. Paham? Dari sini ya. Berhitung. 1 2 3 4 5 6. Eh, satu lagi no. 1 6, 7. Oke, diperhatikan, diperhatikan. Sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Karena yang 3 pasti kelompok 8. Ya, silakan berkelompok. Tadi yang dapat nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo cepat. Posisi itu sampai 10. 1, 2, 3. Kursinya nggak usah digeser, orangnya saja yang bergeser. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo. 1. Ayo cepat. Ayo orangnya langsung bergeser. Ini sejalan lah. Iya, Bu. Ini nomor video nomor. Ya, satu nomor, Pak. Satu, tadi yang dapat nomor satu berkelompok menjadi kelompok satu. Tadi yang dapat nomor dua berkelompok menjadi kelompok dua. Yang dapat nomor tiga berkelompok jadi nomor tiga. Tadi kamu nomor berapa? Nah, yuk berkelompok sesuai nomornya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, yuk. Kamu gak usah tanya nomor siapa, langsung ke kursi nomor 6 saja, biar cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo. Ayo cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelok ini sama bungsi ngomong, Pak. 1, 2, tadi kalian ngomong nomor berapa? Ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, kelompok satu, siapa orang-orang yang menempati kelompok satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi kalian mengucapnya nomor berapa? Itu jadi kelompok kalian. Eh, tadi kalian mengucap nomor berapa? Saya ki bocah pinter-pinter kok angelman. Lah kok tadi nomor berapa? Satu ya ono kali. Iki satu ono to. Ayo tadi kan kalian berucap. Ya? Sudah? Oke, silahkan pertama kalian tentukan siapa yang mengerjakan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dulu. Selama 5, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah ya? Oke, sudah ditentukan orang pertama, kedua, ketiga. Nah, silahkan nanti mengambil sesuai urutannya. Misalkan sini, di sini ada kalimat nomor satu, berarti kalian nanti mengerjakannya di sini. Langsung kalian tulis jawabannya. Paham? Nah, kalau sudah selesai, nanti ditempel. Bu Susi sudah siapkan tempat tempelan. Sekarang Bu Susi tanya, dalam satu meja ada yang tidak punya lem? Yang punya lem disiapkan? Yang tidak punya lem boleh? Nanti Bu Susi pinjami. Boleh. Nanti kelompok yang tidak punya, angkat tangan. Iya. Iya, iya, tenang. Bu Susi siapkan. Yang punya, diam saja. Iya. Sudah? Paham ya? Paham? Satu-satu dulu, tidak boleh berebut. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu. Jangan dibaca dulu, biarkan saja. Ini kayak ya. Ini berarti nanti nomor 4 tidak perlu dikerjakan ya.
Saya jangan dikerjakan dulu. Ini sudah ada lem? Ini sudah ada? Sudah ada ya, double tip ya. Ini sudah ada belum? Solasi boleh, double tip boleh, yang penting bisa melekatkan. Ini juga tidak punya? Bentar. Ini nanti ditambah di sini. Ini enggak punya juga? Enggak punya. Kok banyak ya? Ini kamu punya apa enggak? Kurang satu berarti. Enggak ada yang, ada yang kelompoknya double? Ada? Ini nanti dipakai berdua ya, tak taruh sini ya. Pakai dua kelompok ya. Dah, nanti kalau sudah, coba pinjam yang kalimat satu yang jawabannya. Bukan yang itu. Dah, nanti yang sudah, yang ini tinggal ditempel saja. Berarti gini ya. Tinggal ditempel di sini. Paham? Nanti yang paling atas dikasih jarak sedikit untuk menulisi kelompoknya, tapi nanti saja. Paham? Sudah? Jangan dulu. Kecuali kalimat satu, jangan ada yang membuka dulu. Ayo, dikumpulkan kalimat satu. Jadikan satu gini yang lain. Kecuali kalimat satu. Ya, khususnya mau mengecek kejujurannya. Jadikan satu dulu. Sudah belum? Oke, sudah siap ya? 15 menit. Ingat tadi sudah dibagi loh ya. Kelompok satu siapa? Yang pertama siapa? Kedua siapa? Ketiga siapa? Sudah paham? Sudah, Bu Susi mulai. Kelompok satu sudah siap? Kelompok dua? Tiga? Empat? Lima? Siap? Kelompok lima siap? Kelompok 6? Ya. Kelompok 7? Ya. Kelompok 8? Ya. Oke, waktu Bu Susi mulai dari sekarang. Yo. Yang mengerjakan adalah orang pertama. Yang lain jangan membuka kertasnya dulu, kelompok yang membuka akan Bu Susi dis. Kamu jangan mengerjakan dulu. Ya. Nah, bagus. Ya, kelompok yang membuka. Yang lain bisa sambil nulis kelompok berapa? No. Oke, Mbak tulis sini. Kelompok berapa tadi? 5. Nah ya. Ini jangan dibantu dulu, bantunya nanti. Yo, mengerjakan sendiri. Ayo, belajar jujur. Boleh. Ini nulisi dulu kelompok berapa? Sambil nunggu. Ini sambil nunggu tulisi kelompok 8. Yang belum mengerjakan siapa? Nah, kamu kan belum mengerjakan, tulisi kelompok 4. Nah. Ini siapa sih yang belum mengerjakan? Yang mengerjakan nomor 4 siapa? Nah, ini tulisi kelompok berapa ya? Ayo, tidak boleh dibantu ya. Dibantunya nanti, ayo. Ini kelompok ini jangan membantu. Ini yang mengerjakan siapa?
Yang mengerjakan pertama siapa? Dini, berarti Dini. Yang lain? Nah, sambil nunggu nulis kelompok berapa? Nah, ini sambil nunggu nulis sih kelompok 2. Kalau sudah selesai tanpa terus ganti orang ke 2. Ayo. Oh, ini nama anggotanya ya? Nah. Kecil-kecil aja enggak apa-apa, nanti takutnya ini enggak muat. Ayo, kemarin tadi ketika sama-sama itu enggak nyampe 1 menit selesai satu orang. Baru 2 menit. Suara kok. Kalau sudah langsung diganti orang ke 2. Apa? Rasa mau kesuwan, yang tepat saset-saset sampean jawabannya bener. Dosimu mana tang ganteng? Ayo, cah bagus-bagus dhewe orang nganggo dasi. Ayo, kemarin kita punya peraturan kelas toh. Nah, berarti kemarin kamu berbohong sama Bu Susi. Iya, kalau kemarin bilangnya Dawa sama Bu Susi, dasinya kemana? Hilang. Alah, berarti Dawa kemarin berbohong. Nah, baik tidak berbohong? Baiknya jangan. Nah, kan dasi itu dipakai, bukan dikantongi atau dibawa. Sang ganteng. Ya yes, enggak apa-apa kok kene kelompok ngono. Sudah? Oke, yang sudah menyelesaikan menulis kelompok sudah ada? Sudah? Boleh mengerjakan bagiannya masing-masing. Yang sudah selesai menulis kelompok boleh mengerjakan bagiannya masing-masing. Yo, yang sudah selesai menulis kelompok, menulis kelompok. Kok cilik banget tuh, gede kelompok 3 ngono. Wira ketok, yo. Boleh, boleh. Yang sudah menulis kelompok boleh mengerjakan bagiannya masing-masing. Deru itu apa? Deru, deru, ya deru. Ya deru. Ya. Yo, jangan. Nggo sepatu ora, Pak? Biasanya nanggo sepatu. Besok lagi dipakai. Ada lagi yang tidak memakai dasi? Yang perempuan pakai jilbab? Pakai jilbab identitas semua ya. Sayangku, cintaku, aurat sayangku, cintaku. Nah, dipakai dulu sayangku. Ini juga dikancingkan.
Wes dikandani bola-bali sayangku. Kalau dulu iku kayak kok enak numpak mobil apa motor kuwi enak anune ora, unine ora. Malah berdebat. Mencari-cari kan. Ayo cepat, kalau sudah nulis boleh mengerjakan bagiannya. Ya, wes aman. Wes sebenarnya, iki sebenarnya kita cintaku dikancingkan. Nah, ini itu aurat. Ayo dipakai dulu, sini. Angel. Mas dikandani bola bali, sumuk lah bu susu ya sumuk cek andel kelamin bu susu itu loh ini. Ini sesusah ya, sesusah mendapatkan hatinya ya. Saya sesusah mendapatkan cintanya. Nah, yes. Apa lagi? Nanti kalau mau sholat suruh bukain temennya ya. Cantik-cantik kok, kayak preman pasar. Susah deh. Ini penjahit mungkin sentimen karo kowe ya iki. Kurang nih. Iya, penjahitnya sentimen. Oke, dan enggak cantik. Delapan menit. Nah iki ya di lintang linteng lintang linteng wae. Wis dikandani to cantik cahayu. Wong ayu-ayu ngono kok kelakuane kayak preman. Sini. Kene ana prake. Nah, dipakai ya cahayu. Lebih suci ya ora tak linteng linteng. Bon, nak cantik. Iya dilintang-linteng. Dipakai sayang. Dipakai sayang. Kowe ya rasa melu-melu sayang. Sing sayang dibutuhi wae no. Sing sayang ben bususi kan sayang sama anaknya. Aku sayang sama orang. Mas, kakak Ampel. Mas mari, Mbak Ameni Alpara deh nih. Mau langsung mandi toh, kandang nih kok. Ayo, bisa siapa pernah? Ya. Malah tiru, nah jadi tiru nih, lo ya. Ini yang empat enggak usah ya. Hah? Kalian 12 menit. Kalimat 3 sudah selesai. Kalimat 1 sudah selesai. Ayo. Srep, lah kan enggak ada kan srep. Iki ya cuci tarik dubur-dubur tanduk, nduk. Nah. Yo. Nanti dulu toh, kerjakan punya masing-masing dulu toh. Kau udah selesai sih, iki yo kita pilih. Ayo yo iki. Enggak masalah apa menang iki. Pasti. Ya bu itu apa berarti kan? Nah, bu itu kayak gelembung. Makanya ingin ya kok nyatet ke nyatet. Boleh kan orang ulangan? Ya boleh. Kan boleh buka dulu. Boleh lah orang ulangan loh. Boleh buka pintu. Boleh. Ya Allah. Neng yo ora enak wong bukumu ya isine yo ngur penjelasan kae lho. Bisa enggak? Ah, ditempel ya. Yang sudah langsung ditempel.
Ayo, ki kok nganu dhewe ki? Telat dhewe ki. Iki berdiskusi bersama-sama. Kalimat 4 udah belum? Ayo waktunya lo ya, waktu-waktu. Waktu-waktu. Soalnya jangan sampai hilang ya. Soalnya ini jangan sampai hilang, nanti dipakai lagi kelas lain. Kalau jawabannya enggak hilang enggak apa-apa. Langsung ditempel, yang sudah langsung ditempel. Yang sudah langsung. Kamu udah selesai ya? Ah, udah selesai. Ah, kalau berarti tinggal nempel. Ah, kelompok 8 sudah selesai, yang lain tinggal 3 menit. Tiga menit lagi. Ibu kota. Eh, tadi HP-nya sudah dikumpulkan belum? Sudah tahu ya, Wes. Di suara mau apa? Nang sini kayak uang bunga. Ayo. Kalau sudah ditempel. Ini tadi punya siapa? Punya kelas ini apa punya kalian? Ini punya kelas ini apa punya kalian? Kelas ini. Ayo wes nanti diskusi. Ayo, 1 menit lagi. Nah, tak kasih bonus 30 detik. Ayo, jangan sampai hilang ya. Soalnya jangan sampai hilang. Bisa? Kan bisa ditempel. Soalnya jangan ditempelkan. Di bawah saja dulu. Tapi jangan sampai hilang. Soal jangan sampai hilang. Nanti dipakai lagi kelas lain. Kalau lembar jawabnya ya memang ini untuk kalian. Ayo cepat ditempel-tempel. Sudah ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, angkat tangan dulu semua. Angkat tangan semua. Hei, diam saja, angkat tangan saja. Tidak ada yang mengerjakan selain menempel. Terima kasih.
Tidak ada yang mengerjakan selain menempel. Diamkan dulu. Diamkan, yang sudah didiamkan dulu saja di tempatnya masing-masing. Gunting ada. Tadi yang merasa pinjam perekatnya Bu Susi dikembalikan lagi ya, yang merasa pinjam. Sudah? Sudah ya? Nah, taruh dulu di situ aja. Sudah semua? Ya, direkatkan dulu. Ada yang belum? Kelompok pojok sudah aman? Aman? Ya. Sudah? Nah. Nanti aja enggak apa-apa, nanti aja enggak apa-apa. Sudah? Ya, ngene enggak apa-apa. Cepat, cepat. Kerja cepat. Gih, wong nempel gih. Oh, atau wong papat kok bisa nempel si Cipak nih lo? Ini, oh ya gih, masih jadi nganu nggak? Masih jadi tukang. Gini yang ciwi-ciwi no. Jokin gak masalah pora. Iya, aman ya. Nah, ngono tolerak ganteng tenang. Sudah ya? Shh. Kalau sudah, ya diperhatikan. Kalau sudah, duduk dulu. Oke. Kalimat pertama, betul yang ini? Iya. Betul? Oke, kelompok mana yang mau maju mempresentasikan hasil kelompoknya? Angkat tangan. Ayo, salah tidak apa-apa. Ayo, kelompoknya siapa? Kelompok siapa? Angkat tangan, ayo, ayo. Masa tidak ada? Kayak biasanya rebutan tuh loh, ayo. Ayo, ayo. Ayo, kelompok berapa? Salah tidak apa-apa, membacakan kan sudah selesai toh? Tinggal dibaca kan? Oke, yuk. Ayo. Ayo, kelompok berapa? Salah tidak masalah. Ayo. Cuman baca tak lo, ayo, ayo. Silakan, siapa yang mau? Ya, ya, kelompok empat ya berarti ya. Gak apa-apa ya. Ya ngaco mau yo. Tak kira ngaco. Ya, kelompok berapa? Kelompok 8 berani? Berani? Salah tidak masalah? Ayo cepat waktu kita. Oh ya, kelompok 4 mau maju beri tepuk tangan. Ayo. Kelompok 4 maju semua enggak masalah, maju semua nanti ada yang memegangi. Sini. Ayo berempat, memang berempat. Ayo maju semua. Sini. Dipegangi, nanti yang 2 pegang. Coba, sini.
Yang baca siapa? Sri. Tiga. Ya. Saya? Silakan. Ya. Oke, kami dari kelompok 4. Ya. Ayo cepat. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari pekerjaan kami untuk kalimat nomor 1. Oke, yo, dibaca yang keras. Yang lain diam, dicocokkan punya kalian sama apa tidak. Nanti yang berbeda tolong angkat tangan ya. Kelompok yang berbeda. Yo. Suara jawab Mbak. Terus sinonim 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 kicauan dan sumpah. Oke, jawabannya benar apa salah? Oke, yang adjektif nomina tadi apa saja? Bentar. Oke, kita cek jawabannya nggih. Tadi yang nomina jawabanmu apa? Yang keras dibaca yang keras. Oke, burung nuri, kicauan, suara dan ombak. Kita cek jawabannya. Kok tidak terlihat? Bentar. Kok tidak terlihat ya? Bentar, di layar tidak terlihat sih padahal. Kok tidak terbaca ya? Tidak, oh sudah. Nah, yo, yang nomina. Yang benar ya dikoreksi. Yang benar itu bukan kicauan sendiri, burung nuri sendiri. Kicauan, burung nuri itu kan satu kan? Iya kan? Berarti itu kan satu benda kan? Berarti itu nominanya kicauan, burung nuri. Ada kelompok yang benar? Kicauan, burung nuri? Atau hanya kicauan sendiri, burung nuri sendiri? Kamu jadikan satu apa sendiri-sendiri? Nah, kalau sendiri-sendiri salah, harus dijadikan satu. Kelompok mana yang dijadikan satu? Benar, dijadikan satu? Oke, kelompok berapa? 5. Oke, tepuk tangan kelompok 5. Benar. Nah, suara deburan ombak. Ayo. Ombaknya doang kurang tepat. Nanti biar Bu Susi yang menilai sendiri ya. Oke. Pantai Parangtritis. Betul? Betul. Lanjut. Verba. Ada kicauan dan terdengar. Betul. Ada yang benar dua-dua? Kelompok berapa? Sudah, tepuk tangan kelompok 7. Tepuk tangannya mana? Oke, lanjut. Adjektif sangat merdu dan keras. Hah? Ada yang sangatnya diikutkan?
Kan merdu dengan sangat merdu berbeda. Iya kan? Nek merdu itu standar, oh berarti merdu nek sangat merdu kan berarti merdunya sekali. Iya kan? Nah. Lanjut. Preposisi gampang ini. Di pantai parang prete. Ada yang salah? Kebangetan iki nek salah. Ada? Ya. Lanjut. Serapan pantai berapa? Betul, pendengaran. Ada yang menjawab penglihatan? Oke, lanjut. Kata dasar KPTS-nya ada apa tidak? Tidak. Apa? Tidak ada, betul. Ada yang menjawab? Oke, lanjut. Sinonim ada tidak? Iya, kicau dan suara sama-sama me. Oke, salah berapa? Banyak. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4 sudah berani maju. Silakan kembali. Kalimat 2 kelompok mana yang mau maju? Ya, ya, kelompok 7. Beri tepuk tangan kelompok 7 dulu. Nah, gitu. Enggak usah ditunjuk, langsung maju yang keras ya suaranya ya. Yo. Gak apa, diperhatikan yang lain. Yang keras. Langsung. Mamina. Yang lain diam, yang lain diam. Yogi sebentar. Yang lain diam. Dengarkan suara lembutnya Mas Yogi dulu. Oh, biar terdengar karena suaranya lembut sekali. Nah, selembut orangnya. Yo. Yang keras, Le. Hai kelompok. Bentar-bentar Yogi. Kelompoknya 5, Dava sama Rino. Rino, tolong dengarkan suaranya. Temannya ada yang bicara didengarkan. Ini juga seperti. Nah, didengarkan. Komunikasi itu dari dua arah. Kalau satu bicara, yang satu mendengarkan. Kalau dua-duanya bicara namanya debat padu. Ya. Siap. Ya, ulangi. Namina. Ya, lanjut. Ya. Terus? Ayo. Terus? Serapan? Yang keras Yogi. Oh, ya nek pas nganu konsone ngono kan lho. Nah. Heeh, perasa. Terus kata dasar? Tidak ada. Terus? Tenang. Oke, tepuk tangan dulu buat Yogi, saya tepuk tangan. Nah, khususnya salut untuk kelompok berapa? Kelompok 7. Kenapa? Kelompok 7 ini kan yang lain besar-besar ya. Suaranya keras-keras, tapi memberi kesempatan untuk Mas Yogi untuk berbicara. Jadi biar ikut aktif dalam satu kelompok. Jadi berikan tepuk tangan lagi buat kelompok 7 ya. Oke, kita cek jawabannya. Senang gue bisa kayak gini, adil. Jadi tahu ada satu temennya kok pendiam. Tapi gak pendiam Yogi gitu. Langsung ditunjuk bicara. Ya, Namina. Yo, Namina, ada udara, betul? Pagi hari. Ada yang menjawab pagi hari? Ada? Ini tadi pagi saja ya, ya enggak apa-apa. Kemudian jiwa. Jiwa itu kan benda. Masa? Bedanya di mana? Oh iya, berarti jiwanya di apa? Enggak apa-apa. Berarti salah. Ngopinya khususnya ke kurang berarti. Berarti hanya udara dan pagi. Oke. Terima kasih ya kelompok 4 untuk koreksinya Bu Susi nggih. Bu Susi minta maaf nggih. Oke, lanjut.
Verbanya apa? Verbanya ada terasa, menenteramkan, dan menenangkan. Kalau tentram itu adjektiva. Tapi kalau menenteramkan itu verba. Tadi salah ya kelompok yang maju ya. Lanjut. Adjektiva. Sangat segar. Tadi jawabannya segar ya. Ya enggak apa-apa, dimaklumi. Kemudian preposisinya di pagi hari. Kelapan panca indranya apa? Perasa, betul. Kata dasarnya ada? Ada enggak? Ada? Ada. Kan menenteramkan dari kata dasar apa? Kata dasarnya apa? Menenteramkan. Teram. Kan T. K. P. T. S. Kemudian tenang. Menenangkan kata dasarnya? Menenangkan kata dasarnya? Tenang. K. P. T. S. Ada yang menjawab? Kelompok mana yang menjawab? Kim menjawab tidak? Ada yang menjawab? Loh. Masa? Kok beda ya? Oh iya, kok bisa beda ya? Padahal Bu Susi kopi loh, kopi dari... So, ini tinggal Bu Susi kopi paste ke... sini. Oh iya, terima kasih ya kalau kelas 7A nanti Bu Susi koreksi apa namanya soalnya. Bu Susi mohon maaf ya. Oke, berarti Bu Susi pinjam yang nomor 3 pinjam dulu biar Bu Susi cek langsung. Oke, berarti diulang lagi ya. Kok ini katanya nomor 2, maaf. Berarti di sini nominanya ada udara, pagi hari. Sudah, ada dua. Dicek, benar? Oke, kemudian verbanya ada membuat. Oke, maaf ya. Oke, membuat. Nanti butuh sih koreksi yang jawabannya ini aja. Kemudian adjektivanya ada tentram dan tenang. Oh. Kemudian kalau cerapan panca inderanya sama nggih, tetap sama. Perasa preposisinya sama. Kemudian sinonim ada sinonim? Ada sinonim. Tentram dan tenang. Kemudian imbuhan menya tidak ada. Oke, paham? Ya, tepuk tangan buat kelompok 7. Pinjam ya. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 6. Beri tepuk tangan kelompok 6. Ayo. Sini. Maksudnya pakai yang ini aja deh, takut salah ngopi. Padahal itu jadi word. Dari word ini khususi kopi ke sini kok bisa beda ya? Sure, Namina. Selain diam, yo. Jangan membelakangnya cantik nih. Nah. Cernih dan bening. Oke, nomina dulu. Nomina berarti yang pertama ada apa? Pantai panjang, betul. Kemudian yang kedua ada pasir. Ketiga ada air apa? Air jernih. Iya, air
jernih. Keempat ada buih-buih apa buih-buih kecil? Iya, buih-buih kecil. Oke, itu untuk nomina, dicek. Kemudian verba. Ada apa? Ada memiliki. Memiliki, betul? Beri tangan buat kelompok 4 menemukan verba. Kemudian adjektiva ada apa? Adjektiva? Ada bagus, jernih, dan bening. Bagus, jernih, dan bening. Ada yang menjawab 3 benar? Betul, ya, kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Kemudian preposisinya ada? Ada preposisi? Preposisi dengan dikedaripada ada? Ada enggak preposisinya? Enggak ada. Kamu jawab ada apa enggak tadi? Nah. Kemudian preposisi setelah preposisi apa? Panca indera apa? Panca indera penglihatan, betul. Kemudian apa? Kata dasar KPTS ada? Tidak ada, betul. Terakhir sinonim? Iya, jernih dan bening. Selesai. Tepuk tangan buat kelompok 6. Terima kasih. Terakhir? 4. Ya, kelompok 4. Oh ya, kelompok 5. Kayo, silakan nomina. Nominanya mobil dan raya kota. Paper pembuat adjektiva musim itu preposisi di sedang raya berhenti. Gerakan panca indera menyerah mata besar kertas untuk sinonim. Sinonim tidak ada. Oke, nominanya ada apa saja? Mobil, mobil apa deru mobil? Beda loh ya. Kalau deru mobil berarti suara mobil. Kalau mobil berarti bentuk mobil. Mobil. Ini mobil apa deru mobil? Deru mobil. Kan dari ini deru mobil berarti suara mobil toh. Berarti deru mobil. Jalan raya. Kemudian suasana. Pagi hari, suasana pagi hari berarti jadi satu. Sama ibu kota. Ada deru mobil, jalan raya, suasana pagi hari, dan ibu kota. Ajek verba? Membuat, betul. Adjektiva? Bising. Pagi hari itu nomina sayang. Suasana itu nomina. Bising dan raya. Raya itu artinya besar. Nah, berarti raya dan bising. Kemudian preposisi di jalan raya. Betul. Kemudian panca inderanya pendengaran, betul. KPTS-nya membuat. Membuat kata dasarnya apa? Buat. Masuk KPTS tidak? Tidak. Benar apa salah? Salah. Enggak apa-apa. Terakhir sinonim? Deru. Iya, betul. Deru dan bising. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Sudah? Oke, Bu Susi tanya dalam satu kalimat ada yang jawabannya benar semua? Benar satu, dua, tiga? Benar semuanya? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Misalkan satu kalimat saja ada yang benar semua?
Satu kalimat saja ada yang benar semua? Tidak ada. Oh, tewas tak, sudah tak siapkan hadiah wes. Tidak ada yang benar. Tidak ada? Yes, tidak masalah. Oke, sampai sini Bu Susi tanya dari semua kata. Diam dulu sebentar. Dari 7 kaidah kebahasaan, coba diperhatikan ini kelompok berapa masih ada suara? Nah, kalian kesulitan ketika mengerjakan soal nomor berapa? Atau bagian yang apa? Nomina, verba, adjektiva, preposisi, celapan, apa kata dasar? Kata? Kenapa susah? Nah, kata dasar. Kan kata dasar KPTS, sebentar, itu kan kuncinya di imbuhan me. Betul? Betul? Berarti kalian cari kata-kata yang ada imbuhan me. Seperti ini contohnya, nggih. Meskipun tidak ada di jawaban kalian. Di sini ada yang imbuhan me? Ada? Apa? Menenteramkan dan menenangkan. Nah, dari dua imbuhan ini, kalian cari kata dasarnya. Kata dasarnya apa? Berarti imbuhannya kalian hilangkan. Set. 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 Berarti apa? Ten. Tentram. Bukan tentram ya, yang baku. Tentram. Kemudian di sini ada? Menang. Awalnya hurufnya apa? T. Di sini? Masuk KPTS apa enggak? Masuk apa enggak? Masuk, berarti tinggal kalian tulis. Kalau yang tadi, nah ini takutnya salah ya, beda. Di sini ada yang imbuhan M, me, yang dapat imbuhan me, me, mi, li, ki. Kata dasarnya apa berarti? Mi, li. Ini akhiran ya. Masuk KPTS tidak? Berarti kalian tulis apa tidak? Tidak, tinggal dicoret. Berarti ada apa enggak jawabannya? Tidak. Nah, seperti itu cara menganalisis untuk kata dasar KPTS. Tetapi ingat, imbuhan bukan kata. Nek merah. Ini imbuhan bukan? Imbuhan bukan? Bukan. Berarti perlu kalian analisis tidak? Tidak. Kalau memerah dapat imbuhan apa enggak? Nah, tapi kata dasarnya apa? Merah. Berhasil masuk KPTS apa tidak? Tidak. Paham? Paham. Nah, ada lagi yang bingung? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, sekarang dikumpulkan dulu di depan. Nah, soalnya dijadikan satu ya. Soalnya jangan sampai hilang. Soalmu mana? Diurutkan ya, minta tolong soalnya diurutkan. 1, 2, 3. Minta tolong. Kalau sudah bawa ke depan biar nanti ketika Bu Susi ke kelas lain langsung. Sudah? Diurutkan ya. Ya, diurutkan. Ini di sini. Diurutkan. Diurutkan dulu. Sudah urut? Ya diurutkan dari 1 toh sayangku cintaku. Mengurutkan dari nomor 1. Ya jangan no, yang 1 di depan. Ah. Oh iya, kamu kalau 4-4 tidak ya? Sudah? Oh iya, belum. Iya. Situ, situ. Kamu bawa sendiri ya. Oh ya, kumpulkan meja. Ayo sekarang duduk di tempatnya masing-masing dulu. Tidak di tempatnya masing-masing, nggak apa-apa. Yang penting hadap ke depan. Kalau depan. Yang penting hadap ke depan. Emoji. Ya, emoji. Sama, semuanya nanti dapat sama.
Emoji. Cek to, sabar to. Ya? Ini apa ini? Dian cek to, sabar cek to. Iki le le le, jangan sampai nganu le. Nanti Bu Susi jelaskan, sabar dulu. Lebih mana yang lucu ni? Kayak kalian ya lucu lucu. Empat. Enggak ada lope lope. Nanti dulu Bu Cici jelaskan. Nanti dulu Bu Cici jelaskan. Saya masing-masing dapat 4 emoji ya. 4 berarti harusnya, bentar. Bentar, bentar, bentar. Nah, masing-masing dari kalian sudah dapat emoji, silahkan di belakang emojinya, kan dapat yang kayak gini senang, sedih, ngantuk, dan bingung. Nah, di belakangnya itu kalian tulis berapa persen tingkat masing-masing itu, belakangnya. Oh, ngantuknya 100%, tulis 100%. Tidak perlu takut karena tidak perlu dikasih nama. Jadi kalian tidak akan tahu. Berapa persen? Kamu kurang yang mana? Kamu kurang yang mana berarti yang apa? Segi. Ya. Boleh. 0 sampai 100%. Tidak perlu takut karena tidak ada namanya. Sudah? Sini. Sudah belum? Sudah? Sudah belum? Jangan kan diri sendiri toh, enggak usah tanya kan kamu sendiri, kamu bingungnya berapa persen? Bingung, yang sudah? Nih ada yang bingungnya 22%. Yang satunya ada yang bohong. Ya jangan bohong no. Kok bohong? Kan enggak tahu juga. Woi, itu senangannya lo berbohong, woi. Dek ini ngapusi di susi. Kan hilangnya di tas. Biar anak tas lah hilang, ngono kowe. Dah? Ya.
Sudah? Jangan berbohong lo ya. Oke, masih ada 2 menit. Oke, sebelum Bu Susi akhiri, kita simpulkan sebentar untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar menganalisis apa? Kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Susah apa gampang? Iya, susah-susah, gampang. Sebenarnya gampang, tapi kalian hanya butuh ketelitian, ya kan? Kayak tadi mobil, deru mobil, nomina. Kalian juga tahu itu nomina, tetapi hanya kurang lengkap. Seperti itu, ya. Sama tadi juga, Bu Susi mohon maaf atas sedikit kesalahan, ya. Kesalahan antara soal dengan jawaban. Padahal tadi Bu Susi itu ngopi. Kan dari Word. Microsoft Word, Bu Susi copy ke Microsoft ke PowerPoint. Entah kenapa mungkin Bu Susi ngantuk atau apa, terjadi kesalahan, Bu Susi mohon maaf. Dimaafkan? Nah, dimaafkan. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, sayangku, saya kaum-kaum Adan, sepakai Krishna. Radit ya, Radit. Karo Novel sebentar. Tinggal 1 menit loh Sinta nih. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar penggunaan huruf kapital. Sebentar nggih, penggunaan huruf kapital silahkan nanti dipelajari di rumah. Kita ketemu lagi kapan? Kamis. Kamis. Ya, hari Kamis kita belajar penggunaan huruf kapital. Oke, Bu Susi akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.